Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Kwartetani. Selamat siang teman-teman. Dan hari ini kita akan lanjutkan proses pengecoran pondasi dan juga pemasangan ini teman-teman. Pemasangan kayu yang kita buat dengan Bang Iwan kemarin. Dan hari ini saya dibantu oleh Bang Choi untuk proses pengadukan, mungkin penyiraman bagian corannya teman-teman. Dan alhamdulillah tadi Bang Jai udah bawa pasirnya ke sini, tinggal lagi proses pengadukan dan setelah itu langsung kita kerjakan teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita berkegiatan.
Dia langit batu kecil-kecil dia. Kira. Banyak bunga dah. Kam dobro. Untuk apa ini? Duduk. Ini dia. Apa
jam nggak tahu itu tuh. Aku kemana ya? Kemana ya? Kenapa kamu gak ikut? Kamu coy. Thank you.
Jadi teman-teman di sini supaya trik tidak goyang, kita paku bagian pinggir dari itu muter teman-teman. Jadi bagian paku ini nanti akan melekat pada semen dan mudah-mudahan ini tidak goyang teman-teman. Tapi harus sedikit banyak pakunya muter kayak gini. Cukup ya, ini. Tapi kurang gitu kamu itunya. Nah, jadi seperti ini teman. Nih. Jadi ini untuk merekat ke bagian semen karena bagian kayu ini sebenarnya itu susah kalau ingin melekatkan semen. Jadi kita gunakan paku teman. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ini ya. Lemer lagi. Kurang encer aja. Kurang encer. Dengan batu. Kurang encer. Itu mengencer. Cari enggak tahu. Enak yang di lagi. Kita lagi.
Thank you.
Thank you.